Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Xtrice Gaming. Kali ini saya akan coba yaitu special raid. Ya, raid yang akan saya coba yaitu Fafnir. Fafnir. Fafnir, kita akan start raid di level 7. Nah, level 7 di sini ada settingan open to public, berarti orang lain bisa melakukan join raid kita, atau close to public orang lain nggak bisa, atau guild plus friend. Nah, berarti guild kita atau friend kita bisa melakukan join untuk raid kita. Nah, di sini saya coba open to public. Nah, ini membutuhkan summoning material satu kali yang nantinya akan di recharge selama 2 jam ya, 2 jam sekali kalau nggak salah. Nah, ini ada HP bosnya itu yaitu 600.000. Participation time limitnya yaitu 3 jam, dan untuk battle time limitnya itu sebanyak 5 menit. Max simulation partisipan yaitu 25 orang. Oke, kita lanjut aja battle plan. Nah, di sini total tim combat ability saya itu 60.000, yang dimana kita sebenarnya harusnya itu kita buildnya itu si Dominic ya. Dominic itu tipe like, seharusnya dia lebih bagus dan lebih cocok untuk boss ini, tapi karena Dominic saya tidak ada, makanya saya tidak bisa membawanya karena belum saya buat. Oke, kita battle start Fafnir level 7. Kita skip, autonya saya matikan biar bisa lebih terkendali. Pertama saya menggunakan reflex damage, dan makin 6200. Nah, dia akan menyerang menggunakan es pada kill semua. Kita nyerang menggunakan TZ. Nah, ini darah kita tuh udah hampir setengah semua. Coba kita heal. Parah sekali si As udah mau ini. Oke, kita pakai skill link. Buat dia silence, tapi kayaknya si bos nggak kena silence deh. Nggak mungkin kena silence. Nah, kalau sudah kita heal lagi menggunakan si Cicelo. Nah, kalau sudah kita menggunakan skillnya si Nah. 9000. Nah, waduh, kayaknya kena tembak, hampir mati. Coba kita Sophia heal. Nah, oke, pas ya. Habis itu si TZ kita keluarkan lagi. Tuh, dia pakai serangan terbaiknya TZ, ayo. Nah, di sini kalau healer, kalau ada Sophia dan ada si Icelo, kita fokuskan untuk timingnya ya. Habis si Icelo, nanti untuk putaran kedua ada si Sophia. Jadi jangan terlalu jeda waktunya itu jangan terlalu lama. Nah, sudah ini kita si TC pasti mati nih dikit lagi nih, karena di defense dia emang kurang bagus. Nah, nanti kita bisa hidupkan juga, tapi untuk sekarang ntar dulu aja, kita fokus ke nyerang dia dulu. Oke, abis itu baru kita heal. Waduh, si ini bakal mati nih. Tidak. Oke, bagus.
Cahil. Habis itu Cicelo pakai jurus refleksnya. Karena jurus refleksnya pun bagus ya. Nah, darahnya masih banyak, kita nggak perlu menggunakan jurus-jurus ini lagi ya. Jurus heal dulu kita simpan dulu. Nah, kita simpan. Nah, dia udah mau menggunakan jurus terakhir nih, jurus pamungkasnya. Kita increase defense dulu. Nah, kita pakai skillnya si As yang terjagonya. Nah, ya kan? Nah, dia udah pakai skill terjagonya, saya sudah melakukan defense. Jadi tidak kena terlalu banyak. Nah, habis itu baru si Sophia. Sophia nge-heal. Sophia heal. Wah, lemot. Ternyata sudah habis, teman-teman. Seperti itu ya untuk langkahnya. Sudah selesai, kita back. Nah, di sini kalian bisa setting lagi. Mau open to guild lah atau apa, open public atau apa, itu bisa di change setting. Jadi kalian aman. Kalau misalnya teman-teman kalian nggak bisa, kalian bisa setting ke public biar orang-orang bantu menyelesaikan. Mungkin seperti itu aja untuk guild dari saya. Emang sih cuma 100 ribu lebih, tapi kita akan lebih kuat lagi. Kita akan build semua gear lebih kuat lagi. Oke, mungkin seperti itu. Dan see you di next video. Bye-bye.